Halo-halo sahabat Nyon Pata'a, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat Nyon Pata'a dari Sabang sampai dengan Merauke? Semoga sahabat Nyon Pata'a dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan bahagia selalu. Bagi sahabat Nyon Pata'a yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan sahabat Nyon Pata'a yang sedang dirundung masalah, semoga diberikan hasil yang terbaik daripada semuanya itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi sahabat Nyon Pata'a yang mau ke belakang atau ke toilet, silakan ke belakang dulu. Bagi yang mau makan, makan dulu. Bagi yang belum menunaikan ibadahnya, tunaikan dulu kewajibannya. Setelah itu tongkrongin lagi videonya sampai dengan habis, jangan di skip-skip. Karena di setiap detiknya, di setiap menitnya itu akan ada hal, banyak hal yang menarik, banyak hal-hal yang dapat kita cermati. Kayak apa aja cermati. Oke, bagi sahabat Nyon Pata'a yang tentunya selalu sayang dengan channel Nyon Pata'a, silakan untuk terus support dengan cara subscribe, download, kemudian share ke temennya, terus kemudian berikan kritik dan saran di komennya itu, silakan. Karena saya yakin itu adalah bentuk wujud kasih sayang yang nyata ini dari sahabat Nyon Pata'a untuk konten ini, agar selalu menghadirkan konten-konten yang positif, yang menginspirasi, dan juga tentunya tentunya edukasi lah. Oke, tadi kita tidak bisa masuk lewat pintu utamanya ya. Setelah kita start dari Halim, setelah sholat subuh, kemudian kita pakai mobil, parkir di kedai Ki Demang, kita jalan kaki tadi di pintu utamanya ternyata masih tutup. Nah, itu puncaknya itu, ada benderanya itu. Oke, saya kembali lagi sahabat Nyon Pata'a. Pintu utamanya tutup, kita tadi agak sedikit melambung ya. Kita mencari pintu yang lainnya dan ternyata ada, tadi kita sudah masuk. Kemudian di depan sana ada masyarakat setempat, kita akan sedikit bertanya apakah masih bisa di daki ataupun tidak. Oke, tentunya keseruannya apa yang akan terjadi, tongkrongin terus, jangan di skip-skip, tetap jaga keseruannya. Oke, salam adue dan salam teradue untuk sahabat Nyon Pata'a dimanapun Anda berada. Pak, mau bertanya Pak, arah Gunung Batu mana Pak ya? Arah? Mau naik. Mau naik? Iya. Ini ya? Iya. Emang sih bisa dinaikin Pak ya? Iya, masih. Itu bener lah pokoknya. Batu. Karena ya, karena pintu sana tutup tadi. Mau tutup ya? Iya. Kesini aja terus, ikutin jalan coran. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya oke, sahabat Nyon Pata'a, kita tadi sudah bertanya dengan masyarakat setempat yang sedang beraktivitas di sekitaran Gunung Batu ini ya sahabat Nyon Pata'a. Dan ternyata memang kita ditujukan atau diarahkan melalui jalan cor beton ini. Bagi sahabat Nyon Pata'a yang pendaki sejati ini saya yakin ini merupakan jalur yang sangat-sangat idaman sekali lah. Karena memang ya seperti yang dilihat, jalurnya seperti ini sangat enak sekali untuk kita lalui dengan jalan kaki. Walaupun nanti setelah tikungan depan itu sudah mulai agak naik-naik sedikit lah. Bagi saya dan Bang Andi ini cukup untuk melatih otot-otot kita ini. Oh ya, sahabat Nyon Pata'a, ini di titik ini merupakan jalan terakhir daripada jalan yang cor beton ini. Dan di titik ini informasinya adalah bagi sahabat Nyon Pata'a yang akan ngecamp biasanya mendirikan tenda di sini nih. Kemudian di rumah itu yang kelihatan agak reot atau moroboh itu seperti pos, dan juga di situ biasa dipergunakan karena informasinya itu dulunya ada seperti tandon atau torrent air yang dimanfaatkan untuk mungkin bersih-bersih dan untuk merefill persediaan air bagi sahabat Nyon Pata'a yang akan dibawa. Di sini kita cukup untuk menghela nafas dulu karena memang kita sudah lama tidak aktivitas. Dan ini sebuah pengalaman baru ya, walaupun bukan baru-baru amat sih. Kita juga sudah sebelumnya mendaki ya kan sih, tidak terlalu tinggi-tinggi. Tapi ini cukup melatih otot-otot kita, melatih jantung dan paru-paru kita. Kita sedikit merefill tenaga kita, kita sedikit makan snack yang telah kita bawa dan juga minum air. Oh ya, sebenarnya di titik tadi itu sudah merupakan titik terakhir jalan cor betonnya ya. Kemudian kita dihadapkan dengan trek seperti ini. Semalam hujan sehingga jalan agak licin. Oh ya, ini bagi sahabat Nyon Pata'a, di jalur pendakian Gunung Batu ini sangat diharapkan untuk berhati-hati.
Bang Andi bukan kali pertama ini naik jalur pendakian ini, makanya dia tidak bosan-bosan untuk mengingatkan saya. Jangan minggir-minggir. Kita tidak boleh terlalu euforia untuk mengambil gambar selfie-selfie. Kita harus selalu cermat ya. Kanan kiri kita apakah itu jurang, dan seperti yang kita lihat memang rumputnya itu agak tinggi-tinggi, agak tebel. Kita juga harus kontak pandang kita benar-benar fokus ya sahabat Jumpata A. Karena kita lelah dan lain sebagainya, ngos-ngosan kita tidak boleh lalai. Karena kita salah pijak kaki itu sangat fatal sekali. Dan informasi untuk sahabat Jumpata A, kita nanti kalau sudah sampai di puncak itu ada seperti penanda bahwasanya mohon maaf di sini pernah ada korban, sehingga itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang ada, tapi kita untuk berhati-hati. Karena yang sudah kita rencanakan dari awal, kita sudah segala persiapan, kita dahului dengan berdoa, tentunya dengan happy ending. Ditarik sih, aja munggah sih. Ini sedikit percakapan kita dengan Bang Andi. Hah? Kok ngerip ya? Ditarik sih sampai entek. Hah? Ya malah ane malah del langine lah popo. Del aku jungkel tok. Ora ditarik, masih ditarik. Aja munggah sih. Ditarik, dicek sih maksudnya. Ditarik, dicek sih maksudnya. My way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Nah ini HP rasa di upgrade ini. Nek kowe grape iso di is HP iso di HP iso di upgrade dadi cakri. Ora. Ya oke, sampai tanpa ta langkah kita ternyata tidak semulus atau tidak sebagaimana yang kita rencanakan. Kita harus sering-sering menghela nafas, berhenti sejenak. Kita merefuel daripada tenaga kita dengan kita meneguk bekal air yang kita bawa. Sesekali kita juga menikmati keindahan alam yang dihadirkan. Betapa megah, betapa aduhai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Wajib kita syukuri, wajib kita menjaganya. Paling tidak merusak, paling tidak kita kalau memang bawa sampah harus kita pungut dan kita buang pada tempatnya di saat nanti kita turun. Sahabat Jumpata A, mendaki Gunung Batu ini juga merupakan sebuah solusi bagi sahabat Jumpata A yang tidak punya banyak waktu. Oh ya, ini bagaimana gambaran jurang atau kita tidak fokus, kita salah pijak, kita akan terpleset dan jatuh di jurang. Dan ini juga gambaran bagaimana kuatnya tali karena memang sudah didesain sedemikian rupa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah mendaki gunung duluan dan juga menciptakan tali seperti ini. Ini betul-betul sangat mempermudah kita di mana medan yang sangat sulit. Ini sangat-sangat sekali membantu. Puncak sudah sedikit demi sedikit kelihatan bendera merah putih, begitu nampak sekali. Tapi ini belum selesai karena masih ada satu dakian lagi yang sangat tajam. Di situ juga ada tali, itu yang harus kita taklukkan. Oke, saya ulangi lagi sahabat Jumpata A, mendaki Gunung Batu ini juga menjadi sebuah solusi bagi kita semua yang minim waktu, yang kita tidak bisa untuk ngecamp tapi kita pengen mendaki gunung, kita pengen merasakan sensasinya. Ya ini Gunung Batu ini sangat sangat rekomendasi banget. Tadi kita start dari Halim, kita setelah sholat subuh, kemudian kita dengan kendaraan mobil perjalanan sekitar 2-2.5 jam, kita finish atau parkir di Kedai Ki Demang, kemudian kita prepare lagi,
kita persiapkan segala sesuatunya, kita naik itu kurang lebih ya 1 jam lah. Ini gambaran bagaimana sulitnya medan, kita hadirkan dengan kamera Insta360. Ya seperti ini gambarannya, semoga sampai tempat A dapat apa ya, ya bagi yang belum inilah dapat mengikuti alur atau masuk dalam gambarannya seperti ini sampai tempat A. Saya ingatkan lagi juga untuk sampai tempat A sediakan air minum yang cukup ya. Bagi saya ini sungguh apa namanya tadi sudah saya sampaikan sangat-sangat melatih jantung dan paru-paru sehingga persediaan air harus cukup. Karena tadi Bang Andi Nurman sedikit kelupaan tidak membawa air, tapi alhamdulillahnya saya sudah prepare dan saya sudah bawa cadangan karena itu sudah saya siapkan. Ini kita tadi sedikit informasi juga bahwasannya untuk mengedit rekaman dari kamera Insta360 itu tidak mudah sampai tempat A. Kita butuh aplikasi yang ori, yang original, dan juga kita juga butuh untuk number serial dari kamera tersebut. Karena ini kameranya Bang Andi, saya harus butuhkan number serialnya. Tapi kalau saya masukkan itu nanti Bang Andi tidak bisa mengedit di PC-nya. Makanya sudah kita bagaimana caranya, kita manual, kita putar di PC atau di laptop saya, kemudian saya rekam manual pakai HP, kemudian saya coba sisipkan di bagian-bagian videonya ini. Semoga sampai nonton dapat apa namanya, dapat punya gambaran ya, masuk dalam iramanya walaupun kualitasnya seperti ini. Apa namanya yang telah kita rencanakan, keberhasilan misi tadi di mana kita sudah mempersiapkan, kita meminimalisir hal yang tidak kita inginkan, itulah keberhasilan misi. Sehebat apapun, kalau ada mohon maaf insiden ataupun eksiden, itu akan bernilai nol. Tapi di mana kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan, kita dapat memaksimalkan segala satunya yang ada yang bisa membantu dengan kegiatan tersebut, maka itu akan apa menjadikan sebuah kesuksesan ya dari segala macam kegiatannya. Ini pula yang kita laksanakan. Syukur alhamdulillah, tanjakan terakhir, titian tali terakhir dapat kita lalui dan kini kita berada di puncak gunung batunya sahabat dan peta A. Bendera merah putih yang nampak dari bawah tadi kini sudah nampak jelas. Perasaan apa yang saya rasakan, tentu sebuah perasaan yang sangat luar biasa. Ini waktunya, saatnya kita membuka isi tas kita. Kita akan sejenak bermanja dengan alam, kita sejenak akan menikmati alam, kita sejenak untuk berselfie dan mengambil gambar, tapi tentunya tetap apa namanya faktor safety tadi, karena yang sudah sampaikan, sehebat apapun acara, sebesar apapun acara, kalau ada insiden ataupun eksiden itu sangat-sangat bernilai nol atau tidak bernilai. Oke, sambil sejenak kita menikmati alam, di sini di atas ini juga apa namanya terdapat sebuah apa ya penanda. Ini dia penanda bahwasannya pendaki sebelum kita pernah ada yang gugur, maka dari itu sejenak kita berdoa pada arwah almarhum, semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, dan juga tentunya ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sejenak kita berdoa. Sahabat Jalan Patah A, inilah momen-momen yang kita tunggu-tunggu, inilah saat-saat yang kita tunggu-tunggu, di mana kita sudah lelah, di mana kita sudah capek, oksigen, kadar oksigen kita sudah berkurang, inilah kita di atas, kita masak-masak. Tadi kita sudah masak air, tentunya kita menyeduh kopi untuk menginspirasi kembali agar kita dapat menikmati segala satunya itu dengan penuh kesadaran yang ada di pikiran kita. Kita coba icip. Aduhai, sangat nikmat sekali. Delicious, luar biasa. Salam hangat, salam aduhai dari Yon Pataa, dari puncak Gunung Batu Bogor, bersama Bang Andi Nurman.
Salam aduwe dan salam teraduwe untuk sahabat Yon Pataa dimanapun Anda berada. Tidak ada kata lain, tidak ada rasa lain selain syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan, telah dihadirkan sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, dan itu dapat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Alam menjadi sahabat, tentunya kita harus bisa bersahabat dengan alam. Sebagaimana bahasa alam, kita harus memahaminya daripada arti sahabat itu sendiri. Sahabat Yon Pataa, Gunung Batu Bogor benar-benar menjadi sebuah solusi, benar-benar menjadi sebuah pelajaran bagaimana keseimbangan hidup untuk mencapai tujuan itu harus dilaksanakan dengan segala kekuatan, dengan segala perjuangan, dengan segala hambatan itu kita tidak boleh menyerah, dan tentunya kita harus minta ridho dari Allah yang Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua itu dapat berjalan dengan lancar. Kita tadi sudah melewati tahap demi tahap, terlihat di armada kebanggaan kita, armada spak kita, seperti inilah gambaran jalur pendakian Gunung Batu Bogor ini. Bagaimana kita melewati daripada punggung gunungnya tadi, seperti itulah. Sekiranya apa yang saya sampaikan tadi tidak ada salahnya, kita harus berhati-hati karena memang sangat-sangat berbahaya. Dan ini kita kalau mendaki, kalau bisa tetap harus sama partner agar saling kontrol, agar kita tidak merasa sendiri dan kita tidak merasa sepi, sehingga kita bisa tetap fokus dan konsentrasi, sahabat Yon Pataa. Inilah anugerah yang sangat luar biasa, sahabat Yon Pataa. Inilah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, sahabat Yon Pataa. Dan tentunya nanti saat kita balik atau juga turun, itu juga harus berhati-hati lagi, karena teknik kita menanjak dan menurun itu sangat berbeda, sahabat Yon Pataa. Naik kita hati-hati, apalagi turun, itu juga menurut saya sebuah kehati-hatian yang harus ditingkatkan juga, sahabat Yon Pataa. Karena kalau saya sendiri itu malah lebih berhati-hatinya itu lebih terkontrol saat naik daripada di saat turun. Memang di saat naik kita lebih lelah, kadar oksigen kita berkurang, tapi kita masih bisa Tapi kalau turun itu kita harus hati-hati, jangan kita euforia terus kita melalaikan safety tadi, tidak boleh, sahabat Yon Pataa. Salam aduwe dari Yon Pataa. Apabila ada informasi yang kurang pas, apabila ada salah kata, apabila ada salah ucap, tingkah laku yang kurang berkenan di sahabat Yon Pataa, dan semuanya dari lubuk hati yang paling dalam dengan sadar diri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dan apabila ada kesalahan, itu murni dari kesalahan ataupun kebodohan saya pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Di mana bumi kita pijak, disitulah adat istiadat kita junjung tinggi. Di mana kita berada, ya di situ kita harus menghormati adat istiadat setempat. Tapi jangan lupa tetap kita, jangan lupa diri, baju kita apa. Kita tidak boleh dengan budaya kita. Saling menghargai, saling menghormati, itulah jati diri bangsa Indonesia. Sekali lagi, salam aduwe dan salam aduwe. Salam hormat untuk sahabat Yon Pataa dimanapun Anda berada.